rebound lagi. Ini modifnya ekstrim, triple pro G. Projektornya pakai 3.0. Karena ini tipe V lama, jadi double projector, double low beam, double high beam, di low beam tambah satu, di high beam tambah satu, ada logo Toyota gratis. Depil A-nya merah. Ya, nyalain enggak Reval? Nyalain. Thank you teman-teman Innover. Innova Community, ini low beam-nya 6, high beam-nya. Thank you Innover. Ini kita pasangin leveling juga. Oh, indikator aman. Indikator aman, kita pasangin leveling di sini. Naik. Turun. Geser. Geser. Nah, ini ada Brio Ceper lewat nih. Ya, tuh ada dua Brio Ceper lewat. Belum yang mau lewat. Mentok, Kak. Tuh, Brio Ceper lewat. Enggak silau kan? Masih di pintunya. Ini teman-teman nih Brio Ceper nih. ABC atau Brio Club Indonesia. The best dah all day. Innova Ribbon memang mobilnya paling cakep untuk di Triple Pro G itu. Di pintu doang kan? Terus Om Andi bikin silau di mana? Gitu ya. Jadi kemana ada? Mohon maaf. Mohon maaf lahir batin, ada expander nggak ngerti modifikasi baru gitu. Om, lampu saya bikin silau. Apalagi expander. Headernya di bawah kok. Ini Innova Ribbon-nya headernya di atas. Nggak mungkin. Makanya mobil mewah dikasih projector, termasuk Mercy, BMW. Karena sinarnya paling bagus outputnya. Jadi kalau udah dipasang projector, nggak ada istilah bikin silau. High beam-nya silau. Ya, high beam-nya memang silau, sengaja. Tapi kadang kita ngelewatin posisi tidur tuh, kayak gitu. Naik, turun. Nah, pas naiknya itu memang titik fokusnya kena mata orang kadang. Tapi itu kan nggak sengaja. Jadi beda. Silau sengaja sama silau nggak sengaja beda. Tuh. ML. GL. Projector. Ini bisa. Aduh. Thank you. Ini teman-teman yang hobi mudik. Ya, Innova Ribbon yang hobi mudik. Thank you. Om, makasih. Thank you. Makasih. Ini yang Pajero juga sama. Waktu itu kasih di Kupa Kuih. Thank you. El Gran juga. Ini Brio Ceper. Thank you, Om Brio Ceper. Bucah Brio Ceper.